Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara membuat profil kalian itu ada tag-tagnya. Nih, sebagai contoh Ko Tutorial buka temennya Ko Tutorial. Di sini informasi di profilnya ada seperti ini. Ada gamer, terus ada zodiaknya, ada sifatnya kayak gimana. Nah, cara buat seperti ini di akun kalian atau di profil kalian gimana sih? Mudah banget, guys. Pertama-tama kalian klik tombol subscribe-nya dulu. Setelah itu, kalian pilih di bagian pojok kiri atas, yaitu profil kalian yang ini. Kalian ketuk. Nah, jika sudah, kalian pilih di bagian sini, guys. Bagian bawah nama yang ada tulisannya tidak ada gelar. Bukan yang ini, guys. Tidak ada yang terpilih, yang tengah ini, guys. Kalian ketuk yang ini. Nah, yang ini, guys. Kalian ketuk tanda panah ke kanan, kalian ketuk. Jika sudah, kalian pilih di bagian tag dia, guys, ya. Bukan yang gelar, yang ada icon pencilnya. Nah, di sini ada pilihannya. Ada yang pertama gaya bermain. Kalian bisa pilih gaya bermainnya. Misalnya kalian itu seorang taunter atau seorang yang pencapai tujuan kayak gini. Kalian tinggal centang-centang aja di bagian yang kalian pengen pilih. Di sini kalian bisa pilih lebih dari satu, maksimal 5 ya guys ya. Di sini ada banyak untuk gaya bermain. Misalnya kalian pengen pilih lebih dari satu, itu pengen pilih yang ini, senang-senang saja, menyeluruh, bla bla bla. Pokoknya kalian pilih 5 itu bisa, guys. Ini maksimalnya 5. Tapi kalau misalnya kalian pilih 5, status dan zodiak yang lainnya itu nggak bisa terpilih. Kayak status yang ini nggak bakalan terbuka, guys. Jadi kalau misalnya pengen pilih, saran dari Ko Tutorial, setiap tek-tekan status zodiak sosial itu kalian pilih satu, guys. Jangan pilih lebih dari satu. Nah, di sini Ko Tutorial bakalan pilih satu aja di bagian gaya bermain. Ko Tutorial pilih yang ini, senang-senang saja. Kita pilih satu di bagian status. Ko Tutorial pilih yang mana ya? Ko Tutorial pilih yang ini, excited, dan zodiaknya karena zodiaknya Ko Tutorial Aries, kita pilih Aries. Dan untuk sosialnya Ko Tutorial itu friendly, Ko Tutorial pilih friendly. Sifatnya Ko Tutorial pilih yang ini, guys, pecinta kucing. Jadi kalian isi sesuai dengan karakteristik kalian, tek-tekannya ini, guys. Jika sudah terisi semua seperti ini satu-satu-satu, jadi terisi di bagian tek-teknya, kalian pilih di bagian warna kuning konfirmasi yang bawah ini, guys. Nah, jika sudah kalian pilih silang, dan tada, di bagian sini, di bagian profil kalian, kalau dilihat tek-tekannya sudah terisi, guys. Dan mungkin sampai segini aja video Ko Tutorial. See you di next video. Bye-bye. Mudah banget, bukan?